Pemirsa, ribuan masyarakat Kota Denpasar antusias menonton pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan di Gedung Dharma Alaya Kota Denpasar kemarin. Kendati harus menerima kekalahan 2-0, masyarakat tetap berterima kasih dan memotivasi Timnas Indonesia yang telah berupaya maksimal. Masyarakat Kota Denpasar antusias menyaksikan pertandingan sepak bola antara Timnas U23 melawan Uzbekistan yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya. Antusias ribuan masyarakat Denpasar ini juga sekaligus mendoakan tim Indonesia agar bermain optimal dalam pertandingan tersebut. Turut hadir dalam acara nobar ini, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara dan Wayan Kosnan. Wali Kota Jayanegara menyebut pemerintah ingin mewadahi euforia masyarakat untuk mendukung timnas. Dalam kegiatan ini juga digelar e-sport untuk mewadahi para gamer muda. Kendati harus menerima kekalahan 0-2, masyarakat Bali tetap bangga melihat permainan timnas Indonesia yang telah berupaya maksimal. Bisa merebut juara 3. Wow, nontonnya artinya kan antusias masyarakat Denpasar untuk memberikan support kepada tim nasional kita U23 kita sangat luar biasa. Sampai di bawah itu penuh gitu. Wali Kota Denpasar berharap Indonesia dapat bermain maksimal di perebutan posisi 3 untuk membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris. Dari Denpasar, Wiradana iNews melaporkan.